Pelakon Alok Izzandi mengulas proses pemindahan buah pinggang isterinya Hamidah Muhammad Yatim yang mendermakan buah pinggang kepadanya 15 April tahun lalu. Keadaan isteri saya Alhamdulillah baik. Dia memang diberi kebenaran untuk bagi buah pinggang kepada saya sebab dia tiada sakit apa-apa. Buah pinggang kanannya diberikan untuk dimasukkan ke sebelah kiri pinggang saya. Yang sebelah kanan keadaannya 90% bagus, manakala yang sebelah kiri 96%. Bacaan 96% dikira bagus katanya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Memetik harian Metro, Along berkata maksudnya ia berfungsi elok. Keadaan isteri saya pun okey. Dia keluar wad seminggu selepas pembedahan, manakala saya sebulan. Cuma saya nampak dia macam cepat penat sekarang. Masalah senggugutnya pun datang balik. Dulu sebelum kahwin memang dia ada sakit ini. Lepas dapat anak dia hilang. Apapun kesihatan dia okey. Selepas setahun pembedahan, kesihatan saya makin okey. Badan pun berisi semula. Cuma saya kena berjumpa doktor sebulan sekali. Kalau bacaan darah tak okey, saya akan warded. Katanya yang ditemui pada sidang media teater musikal Moyang Saleh di pusat pelancongan Malaysia Jalan Ampang semalam.